Di episode kali ini, seperti yang kita tahu bahwa Amanda dan juga David tengah berencana untuk menikah dan mereka pun tengah memilih undangan yang pas dan cocok untuk mereka ya guys. Namun tanpa disengaja, Amanda pun menunjukkan undangan yang dia suka kepada David. Namun ternyata Amanda salah memanggil, bukannya David yang dia panggil melainkan Abimana. Sontak saja di sini menimbulkan keraguan kepada David ya guys, setelah Amanda memanggil dirinya dengan sebutan Abimana. Dan kali ini seperti yang kita tahu bahwa Kinan mendapatkan calling untuk berlibur ya guys, dan tentu saja dia pun mengatakan kepada Abimana bahwa dirinya mendapatkan pesan atau undian untuk berlibur di suatu tempat langsung saja, karena Abimana tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu karena Kinan meminta dan memohon kepada Abimana agar dirinya bisa pergi ke tempat tersebut. Dan akhirnya Abimana pun menuruti keinginan dari Kinanti ini ya guys. Hanya di tempat tersebut, ketika Kinan membuka pintu mobil, Kinan pun langsung berlari dan berteriak melihat keindahan suasana di situ. Abimana hanya terdiam melihat kegirangan dari Kinanti ini ya guys, dan Kinan pun memanggil Abimana agar mendekati dirinya. Di sini Abimana masih enggan untuk mendekati Kinanti. Apakah Abimana begitu marah karena dirinya masih malas karena terpaksa untuk mengantarkan Kinanti di sini ya guys? Namun seperti yang kita tahu juga, sepertinya ini adalah rencana dari Dharma dengan mengirimkan pesan undian kepada Kinan. Padahal sepertinya Dharma telah merencanakan sesuatu untuk Abimana dan juga Kinanti. Mudah-mudahan saja tidak akan terjadi apa-apa ya guys terhadap Abi dan juga Kinanti.